Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayat surat An-Naba. Mengulas ayat yang lalu wa futihat sama samau fa kanat abwaba. Dan dibukakan langit-langit dan dibukakan langit untuk turunnya para malaikat. Fakanat Abu Aban maka ada itu langit Abu Aban adalah yang mempunyai pintu-pintu lawang-lawang. Wasuiratil jibalu fakanat saroba dan dihilangkan zuhibabiyah nama kini diterbangkan al jibalu seluruh gunung-gunung dari tempatnya. Fakanat saroba maka ada itu gunung. Saroban adalah seumpama debu di dalam ringan diterbangkannya. Inna jahannam nad mirsada sesungguhnya neraka jahannam adalah disediakan yang telah tersedia Allah menciptakan neraka Jahannam telah tersedia atau disiapkan untuk siapa? Littohin untuk orang-orang yang tohin, yakni orang-orang yang kafir, yakni orang-orang yang matinya dalam keadaan kufur. Fala yatajawazunahu maka tidak bisa melewati mereka akan itu neraka jahanam artinya mereka masuk ke dalam neraka jahanam wal ya Ma minzal ma'aban adalah tempat kembalinya yakni tempat kembalinya orang-orang kafir yakni orang yang mati dalam keadaan kafir tempat kembalinya adalah neraka jahanam maka masuk mereka kepada itu neraka jahanam la bizina fiha ahqaba. halnya orang-orang yang menetap pada itu neraka jahanam pada waktu mangsa atau tahun atau waktu yang tidak ada habisnya terus yakni kekal di dalam neraka Neraka, jadi kita ini harus takut, ya. Harus takut, takut apa? Takut mati, tidak membawa iman, ya. Kenapa bahayanya sangat berbahaya? Musibah besar, ya. Meninggal, tidak membawa iman, itu musibah paling besar. Kenapa? Karena kalau musibah, kalau mati, tidak bawa iman, tempatnya langgeng, dina dan neraka naudzubillah min dzal la yadzuku nafiha bardan wala syaraba mereka orang-orang yang kafir yang ada di dalam neraka jahanam tidak merasakan siksa tidak henti hentinya an ibni mas'ud yang diriwayatkan Andai kata mengetahui penghuni neraka An-nazum yalbathuna finnari adada hasad dunya la farihu. adalah nah, menetap mereka في pada neraka dah hasad dunia dalam hitungan kerikil-kerikil yang ada di dunia. Ini kerikil, batu-batu kecil yang ada di dunia. Kalau dikumpulkan itu kira-kira berapa miliar, berapa triliun kerikil sealam dunia. Bisa kah hitung mah? Wah, ma? minangkana. Saking banyak ya kan? Sulit untuk menghitungnya. Andai kata ya. Andai kata mengetahui penghuni neraka sesungguhnya mereka diamnya di neraka itu hanya seukuran bilangan kerikil-kerikil yang ada di dunia. Lafadihu maka pasti mereka akan gembira sabab sababnya ayah, 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 nak berarti, mualang sangat gembira mereka. Ketika andai kata mereka tahu, ya, bahwa diamnya mereka di akhirat, di neraka itu, sehitungan kerikil yang ada di dun, pasti mereka gembira. Kenapa? Karena ada berhentinya. Nah, tapi tidak seperti itu, andai kata. Walau adul jannah dan andai kata tahu penghuni surga. Annahum yalbasuna fil jannah hasad dunia. Andai kata mengetahui penghuni surga sesungguhnya mereka diamnya di surga hanya sehitungan kerikil yang ada di dunia pasti mereka akan merasakan sedih ahli, ahli surga tersebut. Kenapa? Adanya ada ada berhentinya. Itunya Artinya bagaimana? Luar biasa. Ya. Rasa sedih mereka sampai-sampai andai kata kerikil yang ada di dunia orang-orang Allah -orang neraka. Diamnya mereka sehitungan kerikil yang ada di dunia pasti mereka akan menjumpai kegembiraan. Kenapa? Karena ada berhentinya. Tapi tidak seperti itu. Oleh Allah selalu terus diturunkan azab. Dan tidak henti-hentinya adab tersebut. Juga, ahli, ahli surga, andai kata mereka tahu di, di surga tersebut, ya, diamnya mereka, sehitungan kerikil-kerikil yang ada di dunia, tentu mereka akan se sedih. Kenapa akan berhenti? Nanti habis kenikmatannya, tapi tidak seperti itu. Oleh Allah dijadikannya yang neraka, ya neraka selama-lamanya. Kalau dia orang kafir yang di surga selama-lamanya dalam kenik matanya pek hayang kamana ya surga gus aya neraka gus aya pek pilih reka mana hmm? surga tos aya neraka gus pek parilih kumadinya ya an lamun reka sawarga kudu ujak ajak ya bojona ajak putrana ajak dulurna baturna tatangga anak baraya anak sobat ajaasawarga tong ujakjak sorangan Wo si gitu agar nagebrus, nagebrus, manehr tong maka uujt tong ngajak anak tong ngajak pamajikan rekanrakmah soranganzumin danrekasa warga tong sosoora ngaan ja aja Carlos Atina urang Tong ngantep anak pemajikan Kaantun bin kassa Kasayyan sok araja ngarahsadayana kassawar ga Carlos